Rahim, kita bersambung lagi dengan apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Kita nak melihat apa ni apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kita, memberi panduan, memberi jalan kepada kita untuk kita nak mengharungi bulan Ramadan, untuk kita nak apa ni memperbaiki diri kita dan sebagainya. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan? Dalam sahihain, dalam dua kitab sahih, sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المسرة أخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره نبي صلى الله عليه وسلم orang yang terlebih baik, yang terlebih melakukan kebaikan, sangat suka melakukan kebaikan, banyak melakukan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan lebih lagi kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan kita dalam bulan Ramadan yang kita telah lalui sebelum ini? Kita boleh hitung, kita boleh hisap diri kita. Bagaimana keadaan kita pada sebelum Ramadan dan bagaimana keadaan kita pada bulan Ramadan dan bagaimanakah keadaan kita pada selepas bulan Ramadan? Bagaimana keadaan kita pada sepanjang tahun selain bulan Ramadan? Dan bagaimana keadaan kita bila nak masuk semula ke bulan Ramadan? Dan kita rasai sekarang ini, bagaimana kita rasa? Bagaimanakah keadaan kita pada bulan Ramadan? Sebelum ini pada bulan Ramadan kita, bagi orang perempuan, bagi gadis-gadis waktu zaman sekarang ini, orang perempuan suka memakai pakaian yang menampakkan aurat. Katakan menampakkan aurat, tangannya pendek, bertudung tapi bajunya ketat. Tiba masuk bulan Ramadan, adakah kita menutup aurat kita? Ataupun dalam bulan Ramadan kita tutup aurat, dan selepas bulan Ramadan adakah kita membuka kembali aurat kita? Yang pakai ketat pun sama juga, jubah yang menampakkan bentuk bentuk badan kita, bentuk tubuh kita. Adakah kita pada bulan Ramadan kita pakai jubah, jubah yang menampakkan juga bentuk tubuh kita? Semua kita kena lihat, kita hitung. Dan kalau sekiranya kita dah menjadi baik, menjadi baik pada bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan kita baikkan lagi, lebihkan lagi kebaikan yang kita buat itu, kebaikan yang kita lakukan. Pada bulan biasa kita tak tahu, kita baru belajar, kita dah pakai tudung tapi nampak lagi aurat-aurat bahagian anggota-anggota kita masih menampakkan aurat. Ke dalam bulan Ramadan kita usaha supaya kita dapat menutup aurat kita keseluruhannya. Bagi orang perempuan, bagi anak-anak gadis, kita tutup aurat kita, kita jadikan seorang diri kita ni seorang muslimah. Kita cuba, kita usaha, kerana syaitan tak ganggu kita. Syaitan dah tak ada, diikat. Dalam episod sebelum ini kita tengok syaitan diikat. Tughallu syayatin fi syahr Ramadan. Dalam bulan Ramadan syaitan-syaitan diikat, neraka, pintu neraka ditutup. Jadi inilah peluang kita, kita nak menjadikan diri kita ni seorang yang baik, seorang muslimah yang sejati pada bulan Ramadan. Dan juga bukan hanya untuk pada bulan Ramadan, akan tetapi pada sekian bulan, kesekian bulan, sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan. Kita usaha lagi membaikkan diri kita pada bidang yang lain juga. Itu usaha. Kalau sekiranya kita tidak boleh melakukan kebaikan itu sekaligus, Nabi SAW mengajar kita supaya kita menjadi baik. Nabi diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Nabi SAW diutuskan untuk memimpin umat ke arah kebaikan, memimpin umat ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin yang kita yang mengaku bahawa kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita meninggalkan syariatnya, kita meninggalkan segala ajaran, dan kita meninggalkan segala tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan adalah beliau terlebih baik, terlebih banyak melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara yang lain kita lihat, kita dalam bulan biasa-biasanya kita tidak pernah bersedekah.
Kalau kita makan, kita makan seorang-seorang, kita nampak orang kita sedang makan di kedai, orang datang minta sedekah, kita tak pernah hulur pun. Kalau hulur pun duit 50 sen, 10 sen, 20 sen, tak pernah kita hulurkan seringgit. Akan tetapi pada bulan Ramadan ini, dengan tiada godaan syaitan, tiada gangguan daripada iblis dan sebagainya, makhluk-makhluk yang boleh mengganggu kita untuk melakukan kebaikan, cuba kita hulurkan seringgit, dua ringgit, tiga ringgit, melebihkan kebaikan yang pernah kita lakukan itu. Kita contohi Nabi SAW pada bulan Ramadan. Dan pada hadis yang lain lagi disebutkan bahawa Inna Allah jawad yuhibbul jawd yuhibbul al-jud karim yuhibbul kar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik, kebaikan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan menyukai orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala ni mulia dan disukai orang-orang yang mulia. Maka kita adalah sesudah seyogianya kita mencontohi Nabi SAW dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita jadikan orang yang baik, kita jadikan orang, jadikan diri kita orang yang terbaik, dan kita boleh memperbaiki diri orang lain. Dan Nabi SAW adalah seorang yang pemurah, seorang yang baik. Dan sifat kepemurahan Nabi SAW dan sifat baik Nabi SAW itu lebih lagi dan Nabi SAW ketarakan dalam diri pada bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita melihat contohnya, kalau kita pernah pergi menziarahi negara-negara Arab seperti Mesir, seperti Mekah dan sebagainya, kita akan melihat orang-orang bangsa Arab ni, kalau sekiranya tiba bulan Ramadan, masjid-masjid semua penuh dengan orang miskin. Semua tempat banyak dibina tempat-tempat untuk memberi makan, untuk membuka puasa kepada orang-orang miskin. Banyak kita lihat tempatnya, Ma'idatul Rahman, dipanggil Ma'idatul Rahman, tempat berbuka puasa. Jadi ramai orang yang memerlukan, orang yang dalam perjalanan tak sempat nak sampai rumah nak berbuka puasa, apa tu, orang-orang miskin boleh berbuka puasa di mana saja. Itu sifat pemurah yang mereka tonjolkan, hasil daripada didikan Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di masjid-masjid banyak orang memberi sedekah dan sebagainya. Itu sifat pemurah yang mereka tunjukkan dengan mereka lebihkan pada bulan Ramadan. Begitu juga kita, walau kita berada di mana saja, kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tunjukkan sifat pemurah kita dalam bulan Ramadan dengan lebih lagi. Untuk bukan sahaja di bulan Ramadan, akan tetapi untuk kita nak membawa diri kita ni, untuk nak memimpin diri kita untuk sepanjang kehidupan kita di atas dunia ini, orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mencipta ataupun melakukan kebaikan pada diri kita, kepada orang lain, dan untuk nak memperbaiki diri kita sempena bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berusaha dan kita bertemu pada episod selepas ini.